tadi kita ada bincang-bincang kan, yang kan? Okay, yang kata apa tadi? Soalan? Soalan dia, orang gemuk, orang yang ada obesity pun belum tentu dia ada kejang manis. Tak semestinya ada kejang manis. Sebab ada kawan, memang ada keluarga yang dia kategori obesity. Okay. Tapi kejang manis okey, elok je. Okay. Macam gula dia kan. Betul. Jadi betul ke orang kata orang yang obesity ni orang kata apa, ada kejang manis? Atau sebenarnya yang kurus pun sebenarnya tak pun sedar ada kejang manis? Ataupun lagi teruk, kejang manis dia kan? Okey, betul. Okey, macam ni. Sebabkan kencing manis ni dia dah satu topik yang dah jadi trending dan dia telah dicop kalau siapa makan benda manis dia akan kena kencing manis kan. Dia akan ada harapan kencing manis. Betul ke? Makan benda manis makan benda manis akan dicop kencing manis. Okey. Sekarang ni kita kena tengok orang sekarang kita ada trending, ada trend yang kita buat, orang kita panggil keto diet, low carb diet kan. Okay, apa yang diorang buat, apa yang diorang faham tentang kencing manis ni adalah kencing manis ni disebabkan oleh bila insulin tu terlampau tinggi kan, insulin tu tinggi, ya, gula naik. Kalau kita makan benda macam benda manis macam nasi ke buah ke apa kan, benda gula tinggi, nanti apa, glukos naik kan, kan? Kalau tu insulin naik. Jadi dia kata bila kerap insulin tu akan naik, lama-lama insulin tu tak dapat nak proses pun. End up glukos tu akan masuk dalam saluran darah, lepas tu naik. Bila ambil bacaan, ambillah mandi lah kan. Okay, so maksudnya orang yang macam tu, keto diet ni, okay, dia kata kalau nak elakkan kencing manis, dia kena apa? Dia kena jangan makan lah benda manis. Sampai satu tahap tu buah dengan nasi pun tak boleh makan. Makan je benda-benda yang tak naikkan insulin terlampau spike, tak nak spike glukos, macam protein, sayur, lemak kan. Itulah keto diet. Dia punya result dia okey. Mostly banyak kan kata semua okey. Yalah, sebab dia memang tak makan. Bila tak makan langsung, lepas tu puasa semua kan, memang rendah lah. Dia memang akan rendah, makin lama makin rendah. Okey, dia tu dia kata kencing manis dia dah okey. Sebab apa? Sebab bacaan gula dah rendah. Macam HbA1c tu semua tu dah rendah. Serum insulin semua dah rendah. Yalah, sebab dia tak makan benda manis. Dia tak makan macam buah ke kurma ke. Sampai satu tahap tu orang keto ni kata kurma pun tak elok. Kan, kurma pun tak elok. Pelik juga. Kalau katalah, okey, cuba fikir balik. Kalau katalah kurma tak elok, buah tak elok kan. Kenapa ada dalam satu hadis? Kan, ada dalam Rasulullah punya sunnah tu. Orang yang nak berbuka makan apa ya? Kurma. Makan kurma, makan benda manis dulu kan. Lepas tu, kalau dah kita dah penat-penat puasa, kenapa nak kena makan balik benda macam tu? Rugilah kan, dah syut balik pula kita punya gula. Then? Ada pula dalam satu sunnah kan, Rasulullah kata sebelum makan kena makan apa dulu? Buah. Makan buah. Tak pelik ke kalau makan buah? Ada pula kalau geng-geng yang ni kata makan ni dulu. Sebab itu kita kena tengok lagi satu dunia pula. Lagi satu dunia ni adalah dunia yang kata high carb ni ataupun yang jadi makan tumbuhan banyak. Dia orang kata sebenarnya kencing manis ni adalah disebabkan oleh sel tu ada lemak kat sel tu. Sel kat lemak ni kan. Dia kata sebenarnya kalau glukos naik ke apa semua ke, dia tak ada masalah pun. Yang penting insulin boleh masukkan sel, boleh masukkan glukos dalam sel. Jadi bila kita tengok sebab tu kan, bila kita tengok ada orang dalam geng-geng macam yang plant-based ni ataupun vegan ni, dia banyak makan buah. Dan ada juga yang makan buah ni elok. Buah kan manis. Lagi satu kalau geng-geng Shakli ni kan suka ambil Vivik. Vivik pun, Vivik tu karbo. Vivik tu adalah karbo, buah-buahan. Kenapa dia boleh elok? Okay, bila kita sambung lagi kan, kenapa? Ada pula satu research tu, dia makan nasi dengan buah je. Kalau kita tengok Walter Kempner punya research, cara dia makan nasi dengan buah,
makan nasi dengan buah boleh kurus. Saya dulu pun makan juga nasi dengan buah, boleh kurus juga. Kan? Tak ada kerja manis. Okey. Jadi yang sebenarnya adalah kenapa orang yang makan buah pun okey, yang tak makan buah pun okey. Kenapa? Jadi kenapa yang dikata, apa yang dikatakan sebenarnya benda manis ni sebenarnya? Jadi daripada saya punya tinjauan sebenarnya, yang saya fahamlah kan, ini saya punya teori lah, jadi tak kena mana tak baca. Sebenarnya kencing manis ni adalah disebabkan oleh sel kita yang rosak sebenarnya. Sel kita tu yang tak dapat nak proses glukos tu. Bila insulin datang, insulin nak buka pintu, kita tak bagi. Disebabkan kita selalu makan benda-benda yang merosakkan sel. Sebab apa? Kalau orang yang kurus, kenapa orang kurus? Kenapa okay, macam saya tadi kata, kenapa orang kurus kena kencing manis? Sebab orang kurus ni adalah dia daripada badan besar, dia boleh jadi kurus sebab bila dia glukos tak masuk dalam sel, sel tak ada tenaga. And up, sel kena tarik semua masa-masa lemak-lemak tu gunakan sebagai tenaga. Sebab tu dia kena, orang yang kencing manis ni, kalau yang betul-betul teruk, dia kurus kering. Sebab tu dia tak ada power. Saya tu kena tahu. Jadi sebenarnya sel ni, saya perasan orang yang kena kencing manis, orang yang tak kena kencing manis, kalau dia badan dia membesar, dia kira selamat lah. Maksudnya sel lemak dia tu still boleh terima lagi kan. Maksudnya yang lemak ni sebab dia tak guna, sebab tu dia jadi lemak. Jadi masuklah dalam adipose tissue tu, jadi lemak besar. Sebab tu kita tak pelik. Ada orang walaupun dia obesity, dia tak kena kencing manis. Jadi soalan yang pertama tadi, adakah benda manis ni penyebab kencing manis? Jawapan saya, nak tahu tak jawapan saya? Tren. Mungkin ya, mungkin tidak. Jawapan saya adalah orang yang kena kencing manis ni, yang saya tengok sebenarnya dia bukan makan benda manis, bukan manis. Yang sebenarnya dia suka makan benda tak elok. Ataupun mesti kita panggil apa ya? Proses food. Dan apa yang kena dengan proses food ni? Tak pernah kita tengok proses food ni benda yang elok. Mostly proses food mesti manis. Betul tak? Macam gula-gula, kek yang orang buat, makan apalah semua, apa boba semua kena buat. Sausage nugget mix segera. Even ada nugget tak apa manis pun. Tapi kemungkinan dia nak kena tu tinggi juga sebab dia dah start makan benda tak elok. Sebab itu saya cakap, kalau saya cakap benda manis, saya akan pukul semua orang yang makan nasi betul, makan buah. Itu pun manis juga, tapi dia natural. Tapi orang yang makan buah elok je tak kena kerja manis. Dia gula je tinggi, tapi dia belum tentu kena kerja manis. Bila gula dia tinggi, kalau insulin dia okey, sel dia okey, dia boleh proses cepat. Jadi jawapan saya sebenarnya, penyebab kencing manis ni bukan disebabkan oleh orang kata makan benda manis. Tapi kita kena define manis tu macam mana. Saya rasa jawapan paling senang adalah dia makan benda tak elok. Benda tak elok ni ada yang tak manis. Dan benda yang tak elok ni dia akan rosakkan sel. Dia akan rosakkan sistem insulin, dia akan rosakkan sel. Bila dia rosakkan sel, habislah sel kita tak dapat nak proses tenaga semua. Bila sel kita tak dapat proses tenaga, glukos tu akan berenang di dalam darah. Lepas tu bacaan gula tinggi. Bila kita tak dapat proses tenaga, tak masuk dalam sel, habislah badan kita semua jadi lembik. End up sebenarnya orang yang kena kencing manis, dia akan kurus kering. Dia tak gemuk dah. Dia mesti akan kurus kering je. Okay, itu jawapan saya. Jawapan Mak Ikan. Kalau korang nak bergaduh ke apa, boleh komen. Okay, itu saja. Okay, bye-bye.